Kalau Menko Polhukam menyatakan itu konsum seorang dewasa, maka motif yang selama ini terdapat di media-media sosial gitu ya, itu menjadi fakta gitu. Nah sekarang coba kita uji dari tiga gitu ya, apakah kalau ini konsum seorang dewasa, apakah ini motifnya ada hubungan yang salah gitu? Apakah ada hubungan pria dewasa dengan orang yang bersuami atau beristri gitu ya? Kemudian kalau kita mengikuti penjelasan dari Menko Polhukam, tidak menutup kemungkinan juga apakah motifnya ini terkait dengan hubungan lain gitu. Hubungan lain misalnya, ini hanya misalnya ya, misalnya ada hubungan penyimpangan gitu ya, penyimpangan antara seseorang dengan seseorang yang berjenis kelamin sama gitu, misalnya seperti itu. Oke, Bang Sandi, artinya di sini mungkin dari kata dewasa yang disampaikan oleh Menko Polhukam atau Mahfud MD ini merujuk ke hubungan sejenis atau mungkin juga sesama jenis atau mungkin lawan jenis begitu ya, Bang Sandi? Lebih ya, ke arah itu. Arah-arah ke situ sepertinya. Sepertinya ini ada hubungan yang pasti menyimpang lah. Sebagai pasangan suami istri dan kepada pasangan yang bukan suami istri gitu. Sepertinya penyimpangannya di situ. Apakah ada penyimpangan lain gitu ya terkait dengan penyimpangan seksualitas misalnya ya. Saya kira polisi harus menjelaskan itu. Supaya apa? Supaya sebenarnya tidak ada halangan bagi Polri untuk menjelaskan itu. Di kasus-kasus lain gitu ya, kasus-kasus lain, polisi tuh menjelaskan kok ketika melakukan konferensi pers, penangkapan tindak pidana gitu. Kira-kira begitu, Bung. Medcom.id, a part of Media Group Network.